Lihat guys, AC-nya tuh. Lihat ini pintu gerbangnya rumah Juragan Telur ya. Ini Juragan Telur. Ada met Al-Faqih hina sah. Oh, masya Allah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog saya. Dan di video kali ini saya mau share nih buat teman-teman semua, orang kaya dermawan di Mekah. Luar biasa, hanya jualan ayam dan telur ayam menjadi orang terkaya mungkin di Mekah ya. Rumahnya itu banyak. Ini rumah gede guys ya, tapi belum apa-apa dibanding dengan rumah Juragan Telur ini, Juragan Ayam. Eh, ini apa sih, Dur? Ini kulkas ya? Oh iya, tuh lihat ya. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi pahalanya luar biasa loh, Dur. Ya. Masya Allah, ini pahalanya mengalir karena di Mekah itu kan panas. Jadi kita makan sedekah air minum. Iya, tutup dulu, tutup dulu. Tutup enggak? Nah, rumahnya itu ini, guys. Rumahnya ini nih, lihat. Rumahnya Allahu Akbar. Cuman sayang pas kita bikin video ke sini, mobil mewahnya itu nggak ada yang parkir di pinggir jalan tuh rumahnya. Ya. Rumah Juragan Telur, Juragan Ayam ya. Lihat berapa tingkat nih? 1, 2, 3, 4. Ini kayak hotel aja gila ya rumahnya, masya Allah. Nah, si Juragan Telur ini orang kaya yang ada di depan saya ini rumahnya. Jualan telur aja semaunya dia guys. Tempat lain mahal. Iya, di tempat lain mahal, di tempat dia murah ya. Dan selain itu juga yang sedekah makanan ke arah Masjidil Haram sana itu suplainya di sini. Kamera CCTV-nya guys. Nah ini rumahnya ya. It's different. Ini rumahnya megah dan mewah. Nah, saya tuh sekalian mau beli ini, mau beli telur di sini ya. Lihat rumah Juragan Telur sampai segede istana ya. Megah dan mewah banget. Ini namanya Al-Faqih. Al-Faqih ya, Dur. Faqih. Subhanallah. Punya rumah di tengah pusat kota Mekah namanya Al-Aziziyah. Lihat guys. AC-nya tuh. Lihat ini pintu gerbangnya rumah Juragan Telur ya. Ya. Iya. Di dalam bukan kedinginan, malah kepanasan. Karena itu kompresornya yang luar. Ada-ada aja, Dur. Sebelah mana sih, Dur? Nah, itu masjidnya. Ya. Semua miliarder-miliarder Mekah, miliarder Mekah nih, masjidnya tuh bagus-bagus. Nih lihat, ini mobil masih punya Al-Faqih. Ini X6 yang sportnya.
Ya. Hah? Tempatnya juga punya dia. Iya. Mobil semewah ini ditaruh aja pinggir jalan tuh. Nah, ini masjidnya. Ini masjidnya, Masjid Al-Faqih. Nah. Terus ini apa namanya, Dur? Nih, distribusi. Oh, mobil untuk distributor. Nah, namanya itu Al-Faqih. Faqih. Ini guys ya. Faqih Chicken. Udah lama pantesan guys, lihat. Ya. Sudah berapa puluh tahun, Dur? 1960. Hah? Abad lebih. Iya, luar biasa ya. Nah, beli ayam, beli apapun itu di Al-Faqih murah meriah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Beli berapa tabak, Dor? Besar-besar, Kak. Berapa segininya? Itu 15 sekarang. Biasanya kalau di toko biasa 20. 25 real bedanya, gila ya. Jadi bisnis sambil bersedekah ini ya. Tuh 20, lihat. Nih. Juragan telur pantesan kaya, di tempat Bismol lain 20 ya, di tempat dia 15 real. Ya 3 ya. Sok beli-beli yang banyak tuh. Kita harus makan protein yang banyak. Aduh adem. Yang belinya, lihat ya, yang belinya guys pakai mobil-mobil mewah. Supermarket aja kalah harganya sama ini. Ini lebih murah. Namanya Faqih. Seperti ponakan saya guys, namanya Faqih. Al-Faqih. Luar biasa ya. Jadi bisnisnya itu bukan mengutamakan apa ya, keuntungan. Nah. Tapi niatnya sedekah Al-Faqih. Oke, sekarang kita lihat lagi keluar. Saya tuh pengen ketemu sama pemiliknya Al-Faqih. Lihat rumahnya. Rumahnya itu berada di pusat kota Mekah. Saya tuh pernah tinggal sewa di hotel di belakang masjidnya ini, Masjid Al-Faqih. Di Mekah itu luar biasa loh. Orang-orang kaya di Mekah kayak Sulaiman Ar-Raji. Ya. The power of sedekah. Dahsyat memang. Jadi banyak inspirasi, motivasi hidup di kota Mekah itu. Lihat masjidnya, masya Allah, udah mah kaya. Memang orang Islam itu harus kaya ya. Sejumatan di sini nih. Yang jualan ayam di Arab Saudi itu, saya tuh hanya tahu satu-satunya itu. Mudir, assalamualaikum. Mahal tani gali hina rahis leh. Diskon kebir ah, entah kam sana segul hina. Dia baru 2-3 tahun ya. Ayo Dor, berapa ini? Ini 45. Ini juragan telur. Ada bet Al-Faqih hina sah? Oh, masya Allah, luar biasa. Yalah, syukuran mudir. Kerja di sini kayaknya Dor bonusnya gede ya. Kita datang ke sini tidak aja beli telur. Jadi ini penemuan terbaru Abdul nih ya, luar biasa. Saya padahal tinggal di sana, Dur.
Tuh di balik ke masjid ini dulu. Enggak tahu di sini ada toko telur termurah di Mekah. Jadi yang keluar dari rumah ini tuh bukan mobil-mobil kayak gini. Ini mobil yang harganya di Indonesia mungkin ya 3 miliar. Yang keluarnya itu mobil yang harga 26 miliar. Di villa ini ya. Ada yang merahnya di luar ya? Iya. Telurnya, packagingnya bagus, jur ya. Bagus ya. Dari tempat lain pakai busa itu. Pakai busa, dia enggak. It's different. Mahal lagi 20. Mahal, udah mahal. Belah sini Dur, jangan deket itu Dur, ada kamera doang Dur. Lihat, rumah juragan penjual telur di sini. Wow, lebih gede dari istana raja ya. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya bebas aja bikin vlog di sini karena orangnya baik, security-nya juga baik ya. Di pelosok Arab Saudi ada semua ini kan? Iya, di pelosok Arab Saudi, dan ini rumah penjual telur guys ya, sampai segede ini. Allahu Akbar, pintu gerbang. Pintu gerbangnya luar biasa. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang kedua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Abdul Manakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.